Waalaikumsalam. Kita akan segera uji metode perhitungan zakat dan pajak. Kita awali forum kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik rekan-rekan, bulan ini kita memulai kembali online sharing program IMZ yang kita membahas berbagai macam tema-tema yang berkaitan dengan program-program di IMZ. Kita ada 6 akademi yang di tahun 2020 akhir kita kembangkan, mulai dari Leadership and HR Academy, kemudian ada Fundraising Academy, Community Development Academy, Islamic Social Finance Academy, dan Parent and Teacher Academy. Hari ini kita masuk dalam Akademi Islamic Social Finance ya, yang membahas tentang Ziswaf, dan khusus juga ini ada buku yang sangat menarik yang ditulis oleh beberapa pakar ya, Dr. Dodi Siswantoro, Dr. Muhammad Nur Zaman, Bu Sri Nur Hayati, dan Dr. Agus Munandar ya. Nanti kita akan bahas, tapi sebelum itu izinkan saya untuk menampilkan profil IMZ terlebih dahulu untuk kita bisa mengenal bagaimana IMZ yang terbaru. Saya izin dulu ya.
Baik, terima kasih rekan-rekan sudah menyimak video profil Yamjet. Jadi ada beberapa pilar dari layanan-layanan Yamjet yang ini terbaru di 2021. Tidak hanya public training dan indoor training, tetapi juga ada assessment dan recruitment center, kemudian juga ada riset beberapa program dan kaji dampak program, pemberdayaan dan fundraising dan sebagainya. Baik, rekan-rekan, kita hari ini akan sudah join bersama kita Dr. Dodi. Selamat siang, Dr. Dodi. Selamat siang, Pak Pras. Selamat siang, Pak Agus, Dr. Agus Munandar. Selamat siang, Pak Prasetyo. Oke, baik. Sebelum ke saya membacakan profil Pak Agus Munandar, saya persilakan kepada Pak Dodi mungkin memberikan pengantar ya tentang buku ini ya. Apa yang baru di buku metode perhitungan zakat dan pajak ini, dan mungkin bagaimana kisah-kisah di dalamnya. Silakan Pak Dodi. Ya. Terima kasih dengan Pak Prasetyo dari IMJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas sekali, Pak. Iya. Jangan sampai tiba-tiba nanti mute. Ya, selamat siang, Bapak Ibu, rekan pecinta ini apa kajian tentang zakat ya. Jadi singkat ini sebenarnya kami dari tim dosen FEB UI itu ya, dari Krem UI, saya sudah cukup lama tuh ya mengkaji tentang apa zakat dan pajak gitu kan. Yang seharusnya tahun kemarin kita ke ini ya, ke Arab dan Kuwait tuh ya, tapi karena pandemi akhirnya kita ya batal semua selain gitu kan, harus semua online. Jadi buku ini merupakan ini apa perjalanan panjang tuh ya. Kalau nggak salah dari tahun 2012 itu ya. 12 waktu itu kami melakukan penelitian ya tentang apa zakat sebagai pengurang pajak gitu kan. Kita sempat ke Aceh gitu kan. Nah, di Aceh itu sudah ada undang-undang Aceh tuh ya tahun 2006 yang menyatakan zakat dapat sebagai pengurang pajak selain itu. Jadi kalau zakatnya 10 juta gitu ya, pajaknya 10 juta, maka tinggal bayar zakat aja gitu kan, enggak usah bayar pajak gitu kan. Tetapi itu belum kesampaian tuh kan, karena undang-undang pajaknya belum mengatur itu kan. Nah, kalau di Malaysia sudah boleh tuh ya, di Malaysia kalau sudah bayar zakat itu kan, misalnya zakatnya 10 juta, pajaknya 10 juta gitu kan, ya sudah bayar zakat aja gitu kan. Nanti bilang ke lembaga hasil ya, Dirjen Pajaknya Malaysia, jadi melaporkan bahwa sudah bayar zakat lah gitu kan. Nah, buku ini mencoba secara ringkas tuh ya, ringkas dan padat menggambarkan bagaimana hubungan antara zakat dan pajak gitu kan, dan juga perhitungannya gitu kan. Dan juga nanti bagaimana melakukan apa namanya restitusi itu ya. Kalau di negara kita ya, karena sistemnya belum sampai apa zakat sebagai pengurang pajak gitu di awal, jadi nanti hanya boleh melakukan restitusi selain itu. Jadi kami ada ini di buku ini ada bukunya kan. Ini bukunya. Bukunya ya. Itu ada empat penulis ya, penulis saya sendiri Rudi Kemantoro, Muhammad Nurjaman, ini tolong minta doa tuh ya, karena beliau lagi kena ini COVID tuh kan. Oh. Tolong diluakan. Seharusnya bukan saya yang menjadi pembicara selain itu. Terus, sedang isoman ya? Iya, masih apa kena corona, katanya beliau masih katanya mau apa mau istirahat dulu selain itu. Dari Bu Sinur Hayati itu kan, yang juga pakar akuntansi syariah, dan Bapak Dr. Agus Munandar ya. Pak Agus ini juga disertasi tentang zakat pengurang pajak itu bahasanya Pak. Jadi lulusnya cum laude Pak Agus ya, cum laude. Jadi beliau disertasi tentang zakat pengurang pajak di negara-negara Muslim tuh ya, di apa di Arab, di Kuwait gitu kan. Bagaimana perlakuannya gitu kan. Apakah dengan zakat pengurang pajak dapat meningkatkan kinerja gitu kan Pak Agus ya, apalagi saya gitu. Mungkin itu kali Pak ya, apa pengantar dari saya ingat Pak. Jadi mungkin karena gini, zakat itu kan rukun Islam ketiga tuh ya, bukan dalam beberapa hadis ya. Jadi kalau ya Muslim kan juga cuma membaca syahadat gitu kan ya. Ada syahadat, ada sholat tadi kan, ada zakat, ada puasa, dan naik haji jika mampu itu kan. Jangan sampai ya cuma syahadat aja gitu kan, tapi sholatnya enggak, zakatnya enggak gitu kan, puasa juga enggak gitu kan. Itu yang paradigma di mungkin
ya ketika kita belajar agama Islam dari TK kali ya, TK, SD, SMP, SMA gitu ya, kalau udah syahadat Muslim lah gitu. Padahal kan nggak gitu kan, seperti apa misalnya rukun apa haji gitu kan ya, rukun haji kalau kita nggak wukuf kan berarti kan hajinya nggak ini kan ya gitu kan, hajinya nggak apa nggak mabrur lah gitu kan. Bagaimana dengan rukun Islam itu kan, kalau kita nggak bayar zakat itu kan, nah itu juga ini menjadi perhatian, jangan sampai orang itu ya Muslim ya umroh ya, sering umroh gitu kan ya, haji berulang-ulang gitu kan, tapi zakatnya belum dibayarkan gitu kan. Ini bisa kelihatan dengan ini apa jumlah apa jumlah zakat yang dibayarkan tuh ya, kalau negara kita masih sekitar 8 triliun tuh kan ya, dari target ya ada yang bilang 300 triliun, 400 triliun tuh kan. Nah itu bagaimana istilah itu kan? Lagi simpelnya kalau dan bilang zakat itu seperti oli itu ya, oli di mesin mobil tuh kan, ketika nanti zakat itu dibayarkan tuh ya, nanti ya mesin itu akan berjalan dengan kencang setelah itu kan. Nah sekarang ini yang kejadian ialah gitu kan, banyak Muslim yang belum bayar zakat itu kan, mungkin yang karena nggak tahu gitu kan, apa nggak tahu apa mungkin juga memang tadi kan kalau saya pikir memang banyak yang belum tahu gitu kan, mungkin tugasnya IMJ tuh ya apa agar menggalakkan tuh ya, bagaimana agar peduli tentang zakat itu kan, selanjutnya kita mendukung apa program pemerintah gitu kan, tentang zakat, tentang wakaf lah gitu kan, karena memang ya tujuannya baik ya, baik bagi apa masyarakat tuh ya, baik yang Muslim atau non Muslim nanti akan mendapatkan apa manfaatnya gitu kan. Mungkin sekian dari buku ini memang lebih karena ini meringkas lah secara, jadi kita peras ya perjalanan 10 tahun tuh ya, 10 tahun kita melakukan kajian tentang zakat pajak, kita coba kita ringkas dalam buku singkat ini lah gitu. Itu kali apa plus ya, nanti akan dibawakan oleh Pak Agus. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi. Rekan-rekan sekalian, hari ini juga merupakan bagian dari sosialisasi dan edukasi kita untuk bagaimana mengenal lebih dekat tentang perintah zakat dan juga bagaimana keuntungan terhadap restitusi pajak ya dalam konteks perpajakan di Indonesia. Dan momentum bulan-bulan ini tentu untuk ekonomi syariah menjadi momentum yang luar biasa ya. Ya, ya. Kemarin ada GNWU ya, Gerakan Nasional Wakaf Uang yang langsung dikomandai oleh Pak Presiden kita, kemudian Pak Wapres ya, Wakil Presiden. Kemudian dimotori juga oleh teman-teman KNIKS ya. Saya pikir ini satu momentum di mana brand ekonomi syariah menjadi sangat kuat ya. Artinya teman-teman tidak hanya wakaf tapi di ZISWAF atau filantropi Islam atau Islamic Social Finance ini mempunyai momentum yang sangat kuat ya. Dan hari ini kita membahas tentang metode penghitungan zakat dan pajak. Saya bacakan dulu kurikulum vitae singkat dari Dr. Agus Munandar SE MSc. Beliau kelahiran Maret 22 1988, asli Magelang, Indonesia. Kemudian beliau lulusan saat ini menjabat sebagai Head of Master Accounting Department ya. Dekan ya, dekan jurusan accounting Universitas Esa Unggul. Kemudian juga beliau lulusan dari doktor akuntansi di Universitas Indonesia, kemudian juga Magister of Science akuntansi dan juga dari Universitas Gadjah Mada dan sarjana ekonomi akuntansi dari STI Swasta Mandiri. Oke, baik. Pak Agus sudah terkonek ya? Sudah, Pak. Baik. Untuk slide-nya kami bantu, Pak Agus ya? Silakan, Pak Prasetyo. Baik. Waktu dan tempat kami persilakan ke Pak Dr. Agus Munandar. Baik. Terima kasih atas waktunya, Pak Prasetyo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada IMJ yang telah memfasilitasi kegiatan sharing pengetahuan pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya Agus Munandar sebagai penyambung lidah dari Bapak Dodi Siswantoro, Pak Muhammad Nurzaman, dan Ibu Sri Nurhayati yang beliau adalah dosen-dosen saya. Dengan demikian, tentu ilmu saya jauh di bawah dosen-dosen saya. Jadi seandainya nanti bisa menjawab, mohon bantuan Pak Dodi Siswantoro untuk membantu diskusi pada kesempatan siang hari ini. Apakah suara saya kedengaran dengan jelas? Agak putus-putus bagus, tapi lanjut, Pak. Ya, baik, saya tak coba pakai HP terlebih dahulu kan di sini. Halo, suara saya kedengaran? Ya, jelas, Pak. Jelas. Dengar, Pak. Dideketin mic-nya, Pak, itu kalau ngomong, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan buku ini. Di unmute yang satu, Pak Agus. Tes. Halo, suara saya sudah baik? Ya, jelas. Sudah, Pak. Oke, baik. Mohon maaf atas kesalahan teknisnya. Selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian, buku ini merupakan buku ringkas yang tadi disampaikan oleh Pak Dodi yang membahas kurang lebih beberapa hal. Yang pertama terkait dengan pendahuluan, yakni terkait dengan hubungan antara zakat dan pajak terkait dengan regulasinya secara singkat, dan yang kedua membahas terkait dengan sejarah zakat, yakni konsep zakat, kemudian terkait dengan kajian historis, kapan zakat itu diwajibkan terhadap umat Islam, dan bagaimana sejarah historisnya. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah konsep zakat dan pajak dalam Islam, bagaimana hubungan keduanya, apakah bersifat komplement ataukah bersifat menggantikan. Selain itu pula, di outline yang ketiga kita membahas apakah pajak itu diperkenankan ataukah tidak menurut para ulama. Yang keempat, yakni kita membahas terkait dengan metode perhitungan zakat. Di buku ini kita berfokus terkait dengan perhitungan zakat, khususnya untuk zakat penghasilan. Jadi zakat secara umum dibagi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal pun terbagi menjadi beragam, mulai dari misalnya untuk emas dan perak, kemudian ada pertanian, dan seterusnya. Akan tetapi, buku yang kita sajikan itu membahas fokus terhadap zakat penghasilan. Selanjutnya, di outline berikutnya, kita membahas regulasi zakat bagi pengurang pajak. Bagaimana kita ketahui di beberapa negara, termasuk Indonesia, itu menerapkan bahwa pembayaran zakat dapat dikurangkan dari pajak atau dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Untuk itu, di buku ini kita akan membahas komparasi. Kalau misalnya zakat itu dapat dikurangkan dari pajak, bagaimana jumlah pajak yang harus dibayarkan? Dan sebaliknya, ketika zakat itu dikurangkan dari penghasilan kena pajak,
berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan dan bagaimana intensi pembayar zakat terkait dengan regulasi tersebut. Dan yang terakhir di buku ini membahas terkait dengan perhitungan zakat pengurang pajak. Kita akan memberikan ilustrasi bagaimana perhitungan-perhitungan itu komparasinya antara regulasi zakat sebagai pengurang pajak, kemudian regulasi zakat tidak sebagai pengurang pajak, dan yang terakhir regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak atau PKP-nya. Yang terakhir, buku yang kita sampaikan ini membahas terkait dengan mekanisme restitusi zakat. Bagaimana yang tadi Pak Dodi sampaikan, bahwa kalau kita telah memberikan atau membayar pajak utuh misalnya, padahal pajak yang kita bayarkan itu dapat dikurangkan sejumlah zakat yang telah kita bayarkan. Nah, maka bagaimana mekanisme untuk memperoleh kembali jumlah pajak atau selisih di antara zakat dan pajak itu. Nah, itu kita bahas di outline yang terakhir, yaitu mekanisme restitusi zakat. Bapak-Ibu sekalian, yang pertama terkait dengan pendahuluan. Dan selanjutnya, Pak Prasetyo. Yang pertama, memang zakat dan pajak itu berbeda. Karena zakat merupakan, kalau kita rujuk sumber hukumnya, merupakan sumber hukum dari Al-Quran dan Hadis. Zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Rasul-Nya. Bagaimana kita ketahui bahwa zakat itu disebut beberapa kali di dalam ayat Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Di dalam konsep usul fikih, al-amru yadullu alal wajib. Untuk itu ketika wa atuz dan itu fi'il amr, maka itu hukumnya wajib. Dengan demikian, menunaikan zakat adalah hukumnya wajib. Dengan demikian, para pihak yang menolak membayar zakat, itu dia mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian disimpulkan bahwa zakat kalau kita rujuk regulasinya merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dituangkan di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Adapun pajak merupakan meskipun sama-sama kewajiban tetapi pajak itu merujuk pada hukum positif atau hukum yang dibuat atau diformulasikan oleh negara atau pemerintah yang bersangkutan. Untuk itu, zakat juga memiliki ketentuan-ketentuan yang tentu berbeda dengan pajak. Zakat memiliki nisab atau batas minimal harta yang wajib dizakati. Misalnya kalau emas itu 85 gram dan seterusnya. Juga di dalam zakat, ketentuan haul atau batas waktu. Jadi harta yang kita miliki itu harus sudah berjalan selama 1 tahun atau memenuhi haulnya. Ketentuan-ketentuan seperti rujukan pada Al-Quran dan Hadis, kemudian nisab, kemudian haul, itu tentu karakteristik itu berbeda dengan pajak. Kalau pajak, tadi rujukannya itu pada regulasi pada pemerintah setempat. Kalau kita runtut implementasi pajak yang pertama kali itu diterapkan pada zamannya Umar bin Khattab, yaitu tentang pajak tanah, seperti kharaj dan seterusnya. Kemudian kalau pajak orang pribadi itu diterapkan di Turki Utsmani, bagaimana yang disampaikan di bukunya Pak Dodi tahun 2017. Dengan demikian, di pendahuluan ini kita memberikan argumentasi bahwa zakat dan pajak itu merupakan hal yang berbeda secara karakteristik, baik dari sumber hukumnya, kemudian ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Slide selanjutnya. Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan zakat, zakat merupakan kewajiban yang tadi kita sampaikan. Banyak ayat Al-Qur'an yang menunjukkan waqimus shalah wa atuz zakah. Wa atuz zakah merupakan fi'il amr yang al-amru yadullu 'alal wajib. Fi'il amr menunjukkan sebuah kewajiban, dengan demikian zakat adalah kewajiban. Yang selanjutnya terkait dengan penerima zakat, mustahik. Di dalam Al-Quran, penerima zakat sudah ditentukan. Jadi zakat tidak diperkenankan untuk berbagai
hal kepentingan yang apa namanya bertentangan dengan syariat atau tidak sesuai dengan mekanisme distribusinya. Bagaimana disebutkan di dalam surat At-Taubah, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhir ayat. Jadi 8 kelompok yang diperkenankan untuk menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil atau pengelola zakat, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, rikob, para budak, gharim, orang yang terlilit utang, fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan yang terakhir ibnu sabil atau orang yang sedang di dalam safar dan safarnya di dalam kebaikan. Jadi zakat hanya boleh diperuntukkan untuk golongan-golongan yang telah disebutkan oleh Al-Quran, yaitu 8 golongan tersebut. Kemudian terkait dengan muzaki atau orang yang wajib membayar zakat, itu juga sudah ditentukan. Yakni dia harus beragama Islam dan dia harus memiliki harta senilai nisab dan harta tersebut telah memenuhi haul. Dan yang terakhir terkait dengan jenis-jenis zakat, secara umum zakat itu terbagi dalam 2 kelompok, yakni zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah biasanya ditunaikan menjelang lebaran atau batas akhirnya adalah subuh. Dan kalau zakat mal itu sesuai dengan karakteristik harta itu. Apakah pada saat panen, ataukah pada saat telah jatuh tempo haulnya, ataukah pada saat misalnya harta tersebut telah memenuhi nisabnya. Jadi di dalam buku ini terkait dengan konsep zakat, kita menyampaikan 4 hal. Yang pertama terkait dengan hukum atau kewajiban terkait dengan zakat. Yang kedua adalah mustahik atau para penerima zakat. Yang ketiga adalah muzaki, orang yang membayarkan zakat. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis zakat. Selanjutnya, terkait dengan konsep zakat dan pajak, yang pertama definisi zakat dan pajak merupakan meskipun sama-sama kewajiban, akan tetapi zakat ditentukan oleh Al-Quran dan hadis sesuai dengan karakteristiknya, adapun pajak itu ditentukan oleh regulasi yang berlaku di negara tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apakah pajak itu diperbolehkan? Sebagian ulama mengatakan boleh. Yang pertama, alasannya karena pajak memiliki pos pengeluaran yang berbeda. Jadi kalau zakat itu hanya boleh diperuntukkan untuk 8 golongan, maka pajak boleh digunakan di luar 8 golongan itu. Entah itu untuk misalnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesehatan masyarakat, kira-kira kayak gitu. Yang kedua, para ulama memperbolehkan diperbolehkannya pajak dengan catatan zakat terlebih dahulu, jika belum mencukupi maka baru diterapkan pajak sesuai dengan kaidah syara atau sesuai dengan kaidah syariat atau kaidah Islam. Jadi para ulama bagian mereka berpendapat boleh dengan 2 catatan tadi dan bagian berikutnya mengatakan tidak boleh yang akan kita diskusikan berikutnya. Selanjutnya, Kapra menyampaikan bahwa syarat diperbolehkannya pajak itu harus memenuhi 3 hal. Yang pertama, pajak harus merealisasikan maqasid syariah atau tujuan-tujuan syariat. Bagaimana disampaikan oleh Imam Syatibi bahwa tujuan syariat itu ada 5. Mulai dari hifdzuddin, kemudian hifdzul akal, dan seterusnya sampai hifdzul mal. Jadi pajak itu diharapkan merealisasikan maqasid-maqasid syariah atau tujuan-tujuan syariah. Yang kedua, Kapra menyampaikan bahwa beban pajak tidak boleh dipukul rata. Akan tetapi, beban pajak harus dibebankan sesuai dengan kemampuannya. Jadi yang kaya tentu membayar pajak lebih tinggi daripada yang kurang kaya. Yang terakhir, penerimaan pajak itu harus digunakan secara bertanggung jawab. Jadi pengelola pajak hendaknya menyampaikan kepada masyarakat
perihal pertanggungjawabannya apakah digunakan sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Kira-kira demikian terkait dengan catatan-catatan diperbolehkannya pajak. Yang berikutnya, sebagian ulama itu tidak memperbolehkan pajak di slide berikutnya. Tidak diperbolehkannya zakat karena ada beberapa dalil hadis yang menunjukkan pelarangan atas pajak. Dengan demikian, terkait dengan diperbolehkannya pajak ataukah tidak, para ulama berikhtilaf atau berbeda pendapat. Mana yang kita ambil tergantung dari argumentasi yang rajih menurut teman-teman sekalian atau menurut Bapak-Ibu sekalian. Itu terkait dengan outline yang kedua mengenai konsep zakat dan pajak. Selanjutnya, perbedaan antara zakat dan pajak kita ulas juga di dalam buku ringkas ini. Yang pertama terkait dengan sumber hukum. Tadi kita sudah diskusikan bahwa zakat itu sumber hukumnya dari Al-Quran dan hadis. Adapun pajak merujuk pada regulasi yang berlaku di negara tersebut. Yang kedua, penerima dananya. Kalau zakat itu sudah dibatasi penerimanya, yakni 8 asnaf yang sudah disebutkan di dalam Quran Surat At-Taubah. Adapun pajak, penerimanya bebas. Jadi tidak terbatas pada 8 asnaf tersebut. Yang ketiga, syarat pembayar. Kalau zakat sudah ditentukan dia harus muslim, kemudian dia harus memiliki harta senilai nisab dan harus memilikinya selama haul tertentu. Adapun pajak memiliki karakteristik tersendiri, yakni dia misalnya sudah memenuhi di atas PTKP misalnya, sesuai dengan regulasi pajak yang berlaku di negara tersebut. Yang terakhir, perbedaan antara zakat dan pajak itu di dalam syarat hartanya. Kalau untuk zakat, syarat hartanya ya dia harus halal, kemudian memenuhi nisab dan haul. Adapun pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Misalnya harta itu sudah memenuhi atau melebihi PTKP. Jadi kalau kita lihat perbedaan zakat dan pajak di dalam buku ini, kita membatasi perbedaannya di 4 hal tersebut terkait dengan sumber hukumnya, penerimanya, pembayarnya, dan karakteristik harta tersendiri. Berikutnya, Bapak-Ibu yang saya hormati, berikutnya yakni terkait mengenai kesamaan antara zakat dan pajak. Yang pertama, baik zakat maupun pajak itu merupakan kewajiban sesuai dengan sumber hukum yang berlaku. Kalau zakat, tadi sesuai dengan ayat Al-Quran, waqimus shalah wa atuz zakah, maka zakat bersifat wajib bagi setiap muslim. Adapun pajak, sesuai dengan regulasi yang berlaku, maka pajak juga bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh para wajib pajak yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan merupakan wajib pajak. Yang kedua, baik zakat maupun pajak harus disetorkan ke institusi resmi. Jadi zakat sebaiknya itu disampaikan ke Basnas ataukah LAS ataukah lembaga amil zakat yang mendapatkan mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Pajak juga demikian. Pajak itu harus disetorkan kepada lembaga resmi melalui DJP dan seterusnya. Di pemerintahan Islam, zakat dan pajak biasanya dikelola oleh negara. Dengan demikian, kalau kita lihat Malaysia misalnya, zakat dan pajak itu dikelola dengan baik oleh negara dan dibuatkan undang-undang yang mengatur hubungan antara zakat dan pajak. Di Indonesia pun demikian. Zakat dan pajak itu pemerintah memiliki regulasi yang mengatur keduanya. Yang keempat, baik zakat maupun pajak tidak mendapat balas jasa material. Dengan demikian, ketika kita membayarkan zakat, maka tidak serta-merta kita mendapatkan manfaat atas zakat yang kita bayarkan. Pula ketika kita membayarkan pajak, kita tidak serta-merta mendapatkan imbal jasa secara langsung. Yang kelima, baik zakat maupun pajak berorientasi sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat yang kita bayarkan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan fakir, miskin, gharim, dan seterusnya. Begitu pula pajak yang kita bayarkan ke pemerintah diharapkan meningkatkan
perbaikan fasilitas umum, peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan seterusnya. Kira-kira lima hal itu yang kita ulas di dalam buku ringkas ini mengenai kesamaan antara zakat dan pajak. Selanjutnya, terkait regulasi antara zakat dan pajak, sebagaimana tadi kita sudah ulas sedikit, bahwa ada regulasi bahwa zakat tidak mengurangi pembayaran pajak. Jadi itu dua hal yang terpisah. Kalau bayar zakat, ya tidak dapat dikurangkan dari pajak yang kita bayarkan. Yang kedua, ada regulasi yang mengatakan, menyampaikan bahwa zakat dapat dikurangkan dari PKP. Jadi bukan dari pajaknya. Kalau misalnya kita punya PKP 10.000, pajaknya 1.000, nah zakat ini dapat dikurangkannya dari 10.000 dari PKP-nya. Yang terakhir, zakat dapat dikurangkan dari pajaknya. Jadi zakat yang kita bayarkan dikurangkan dari 1.000 atau dari jumlah zakat yang kita bayarkan. Slide selanjutnya. Untuk itu, kalau kita lihat tabel tersebut, maka di regulasi yang zakat sebagai pengurang pajak, itu total pajak dan zakat yang kita bayarkan lebih sedikit dibandingkan dengan regulasi zakat tidak sebagai pengurang pajak dan zakat sebagai pengurang PKP. Untuk itu, kita sebagai pembayar pajak ya tentu kita memilih yang sebagai pengurang pajak. Dan itu mungkin regulasi yang berlaku di Malaysia saat ini untuk pajak individu. Jadi jumlah zakat yang kita bayarkan dapat mengurangkan dari pajak. Jadi jumlah zakat yang kita bayarkan mengurangi dari pajaknya. Kira-kira demikian. Selanjutnya, terkait dengan perhitungan zakat, buku ini berfokus pada perhitungan zakat profesi. Zakat profesi merupakan zakat yang dibayarkan berasal dari upah, gaji, honorarium, atau usaha profesional yang telah mencapai nisab. Nisabnya berapa? Nanti kita bahas di slide berikutnya. Ketentuan ini sesuai dengan muktamar internasional pertama di Kuwait yang diselenggarakan pada 1984 dan sesuai dengan fatwa MUI nomor 3 tahun 2003. Dasar hukumnya bagaimana disampaikan dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu angfiku min thayyibati ma kasabtum. Di sini angfiku merupakan fi'il amr dan maksudnya di sini adalah zakat dari min kasabtum, dari usaha-usaha kita. Yakni ya dari pekerjaan kita, kurang lebih demikian. Untuk itu, ayat ini sebagai dasar hukum bahwa diperkenankannya zakat profesi. Karena profesi merupakan usaha-usaha yang baik. Selanjutnya, terkait dengan nisab dari zakat penghasilan, itu ada beberapa pendapat. Yang pertama, nisabnya sesuai dengan pertanian. Karena kan kalau pertanian pada saat kita panen, ya kita bayarkan zakatnya. Nisab untuk atau batas minimal harta yang kita bayarkan zakat, yakni 653 kg gabah atau 520 kg beras. Tarifnya 5%. Bisa juga beberapa ulama menyampaikan bahwa nisabnya itu sesuai dengan perhiasan, yakni 85 gram emas atau 595 gram perak. Tarifnya 2,5%. Tetapi ada juga yang berpendapat kombinasi, yakni nisabnya itu pakai emas, kemudian tarifnya pakai pertanian. Dan itu mereka mengklaim bahwa itu sesuai dengan kias sabah atau kias yang berdasarkan dari kesamaan kilatnya. Akan tetapi, prakteknya banyak yang menggunakan metode perhitungan perhiasan, yakni mereka sesuai dengan nisabnya emas dan dibayarkan sebesar 2,5%. Walaupun demikian, beberapa lembaga amil zakat sudah memberikan kemudahan kepada para muzaki, yakni mereka menyediakan kalkulator yang dapat diakses di link yang
ada di dalam slide tersebut. Selanjutnya, kalau kita lihat buka salah satu link Basnas misalnya, maka di sana kita bisa memilih misalnya kita akan menghitung jenis zakat apa, zakat penghasilan ataukah zakat emas dan perak ataukah zakat pertanian. Kemudian kalau kita menghitung zakat penghasilan, kita masukkan jumlah pendapatan kita per bulan senilai berapa sesuai dengan penghasilan Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau ada pendapatan lain, entah itu bonus atau THR, kita masukkan di dalam baris bonus THR atau lainnya. Kemudian kita hitung zakatnya. Selanjutnya. Kemudian ini salah satu contoh yang lain, yakni perhitungan zakat penghasilan, dan di situ kita melanjutkan, jadi harga emas saat ini itu berapa, kemudian nisab zakat mal per tahun dan seterusnya. Kemudian kita bisa hitung zakat dan bayar zakat. Selanjutnya, terkait dengan historis dari regulasi, jadi pemerintah, bagaimana tadi kita sampaikan, bahwa ada regulasi di Indonesia yang mengatur baik perpajakan maupun zakat. Untuk pajak itu pertama kali undang-undangnya, yakni 1983, ada undang-undang perpajakan, mulai dari UUKUP nomor 6, kemudian nomor 7 tentang PPH, nomor 8 tentang PPN. Adapun terkait dengan zakat, itu pemerintah juga mengaturnya bahwa di dalam Undang-Undang nomor 38 tahun 99 tentang pengelolaan zakat, zakat boleh dikurangkan dari penghasilan bruto atau dari PKP-nya. Dan dilanjutkan dengan PER 33 PJ 2011, pemerintah merilis lembaga-lembaga yang disahkan menerima pembayaran zakat dan dapat dikurangkan dari pajak yang dibayarkan. Selanjutnya. Ya. Contoh ini hampir mirip terkait dengan jumlah zakat yang dibayarkan. Jadi kalau kita membayarkan di regulasi yang lembaga-lembaga resmi, maka jumlah zakat itu dapat dikurangkan. Dengan demikian, berdasarkan hitungan tersebut, maka pajak yang dibayarkan yakni sebesar Rp5.550.000. Yakni jumlah zakat yang 10 juta dapat kita kurangkan dari pajaknya yang Rp15.550.000. Selanjutnya, dengan demikian, untuk kasus di Aceh tadi, di Aceh zakat dapat dikurangkan dari pajak. Jadi terkait dengan klaim kelebihan bayar pajak, jadi tadi kita kalau misalnya kita membayar pajaknya lebih, nah maka kita bisa melakukan restitusi atau klaim kelebihan bayar pajak. Dan demikian restitusi zakat besar nilai 10 juta tadi, ya kita dapat membayar hanya sebesar Rp5.550.000. Selanjutnya, metode restitusi atau mekanisme klaim kelebihan bayar pajak dapat dilakukan dengan ketentuan-ketentuan berikut. Yang pertama, ketika mengisi SPT dengan mencantumkan jumlah zakat yang telah dibayarkan selama setahun sebelumnya. Jadi kalau kita misalnya mengisi untuk 2021, maka jumlah zakat yang sudah kita bayarkan di 2020 itu besarannya berapa. Setelah itu membuat dokumen ke KPP yang terdiri dari fotokopi KTP, NPWP, halaman buku rekening, print pelaporan SPT, dan selanjutnya kuitansi
yang kita kwitansi pembayaran zakat kita, entah itu ke dompet duafa atau lain-lainnya. Kemudian formulir 1721 dan buat surat pengajuan kepada KPP yang menyatakan kita lebih bayar pajak. Dan kemudian pihak KPP akan melakukan klarifikasi, jika benar kita kelebihan pajak, maka Dirjen Pajak atau KPP akan mengirimkan sesuai dengan klaim yang kita ajukan ke rekening bank yang telah kita lampirkan tadi. Yang berikutnya, di sini kita juga memberikan list lembaga amil zakat yang mendapatkan pengesahan dari pemerintah, mulai dari Basnas, kemudian Las Rumah Zakat Indonesia, dan seterusnya. Dan ketika kita membayarkan zakat di lembaga-lembaga resmi tersebut, maka kita mendapatkan kwitansi yang kwitansinya itu dapat kita gunakan sebagai klaim kelebihan pembayaran pajak atau sebagai mekanisme restitusi. Mungkin demikian uraian singkat dari buku ringkas yang kami sampaikan. Mudah-mudahan menambah wawasan Bapak-Ibu semuanya, dan demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Agus Munandar atas paparannya. Ini sebelum saya membuka diskusi Pak Agus, saya Pak Dodi, ini PR-nya itu kan sudah 2011 ya. Artinya sudah 10 tahun nih peraturan Dirjen Pajak ini berlaku ya. Ini bagaimana cara kita mendorong teman-teman di Dirjen Pajak untuk memperbarui PR-nya yang sudah 10 tahun ini. Dan yang kedua, kalau mungkin dari penelitian atau kajian di teman-teman, sudah berapa yang melakukan restitusi pajak dari pembayaran zakatnya ya? Kita tahu 2011 Undang-Undang 23, kemudian pemberlakuan 5 tahun pasca 2011 itu sekitar 2016. Artinya sudah ada 5 tahun dari pemberlakuan Undang-Undang Zakat yang baru. Pertama, secara updating dari itu sudah harus dan wajib dilakukan. Yang kedua, sosialisasi teman-teman pajak ataupun juga mungkin sebagian lembaga zakat sudah menyebarkan awareness ini ya, tapi sampai seberapa sebenarnya masyarakat kita yang memproses restitusi pajak ini? Monggo, mungkin Pak Dodi atau Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Agus. Mengenai PR ini ya, jadi ini sudah PR yang terbaru tuh ya, jadi yang PR tahun 2020 ya, yang 15P, jadi itu ada lembaga zakat yang nasional tuh ya, itu ada sekitar 28 tuh ya, yang kalau kita bayar zakat nanti kita bisa klaim restitusi. Kalau yang provinsi ada sejumlah 17, yang kota kabupaten itu ada sekitar 29 lah gitu. Iya, Berarti per 15 PJ 2020 ya Pak? Iya, ini udah baru Pak. Nah, terkadang yang menjadi masalah ini, jadi per itu tersebar kemana-mana gitu kan, jadi nggak terkumpul gitu kan. Nah, di buku ini kita coba listing gitu kan, biar memudahkan ketika nanti kita mau milih yang mana misalnya gitu kan. Oke, iya. Gitu. Mengenai apa, restitusi kan tuh ya, sudah berapa banyak gitu kan, jadi kita melakukan penelitian tuh ya, berapa banyak orang sudah melakukan restitusi zakat itu ya, kelebihan dari pajaknya itu masih di bawah 5% lah gitu kan, mungkin lebih kecil aja ya. Jadi memang tidak ada ini apa, tidak ada alasannya, mereka bilang manfaatnya apa gitu kan kalau kita harus misalnya melakukan restitusi gitu kan. Kecuali yang mungkin dia bayar zakatnya
banyak itu kan ya, misalnya zakat sampai 100 juta misalnya gitu kan ya, 100 juta gitu kan, ketika melakukan restitusi dia akan ini kan bisa dampaknya besar lah itu kan. Nah itu berbeda dengan yang di Malaysia kan ya, kita juga melakukan penelitian di Malaysia itu. Jadi kalau di Malaysia itu bukan restitusi itu kan, jadi mereka gini, misalnya gini, misalnya di bulan Desember kan ya, Desember mereka akan cek tuh ya, misalnya pajaknya, wah pajaknya misalnya 10 juta gitu ya, zakatnya 10 juta gitu kan. Jadi akhirnya mereka ya udah, akhirnya mereka nggak bayar pajak selain itu, cukup bayar zakat aja gitu kan. Jadi mereka tidak perlu melakukan restitusi seperti di negara kita gitu kan. Nah kalau di negara kita itu memang sepertinya sistemnya memang nggak bisa dibuat ini apa, pengurang pajaknya di awal gitu ya, misalnya dipungut oleh pemberi kerja gitu kan. Tapi mungkin bagi apa, bagi kantor ya, atau usaha yang memang bisa memungut ini ya, menghitungkan langsung ya zakat karyawannya gitu kan, mungkin langsung akan di net gitu ya, wah pajaknya sekian setelah dikurangi zakat selain gitu. Tapi saya belum melihat tuh ya, apakah bisa gitu, karena kebanyakan memang skemanya memang harus restitusi lah itu Pak. Mungkin itu Pak jawaban saya kali Pak ya, masih sangat sedikit lah gitu kan, karena ada yang bilang nanti, wah takut ya, dan itu masih juga meragukan lah jawabannya gitu. Ya mungkin Pak Agus silakan menambahkan. Baik, terima kasih. Jadi sesuai dengan yang saya sepakat dengan yang Pak Dodi sampaikan, bahwa memang terkait dengan untuk peningkatan kesadaran zakat dan pajak itu kita harus merumuskan regulasi yang konsisten baik pajak maupun zakat, sehingga masyarakat memiliki intensi atau semangat untuk melakukan restitusi. Karena kalau misalnya restitusi nilainya cukup kecil, mereka enggan untuk melakukan restitusi itu. Tapi kalau misalnya restitusi yang dia peroleh cukup signifikan, kalau misalnya tadi dicontohkan Pak Dodi, kita membayar pajak 10 juta dan kita membayarkan zakat 10 juta dan 10 juta itu dapat kita kurangkan dari jumlah pajaknya. Nah, itu tentu masyarakat akan berpikir kembali bahwa mereka menginginkan untuk melakukan restitusi itu. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Baik, terima kasih. Ini saya koreksi lagi ya, berarti per 15 PJ 2020 sekarang sudah ada 89 badan atau lembaga yang tercatat sebagai lembaga ya Pak ya, melakukan restitusi pajak. Silakan rekan-rekan, kita buka forum tanya jawab terkait dengan materi yang tadi disampaikan oleh Dr. Agus Munandar. Ini di sini sudah ada yang langsung nanya, Pak Cipto Hadi. Silakan Pak Cipto, langsung di unmute. Saya mohon maaf ya, saya tidak bisa memasang videonya. Iya, nggak apa-apa Pak. Pada di tempat saya yang nggak beres. Saya mau bertanya, ini mungkin sedikit menyimpang dari ini tentang tanda bukti itu ya. Tanda bukti kalau kita sudah bayar zakat, itu hanya diakui kalau kepada institusi tertentu. Padahal kita bayar zakat itu kan salahnya sendiri ya. Saya juga membayar kepada institusi, tapi saya bayarnya itu ke ya katakanlah langsung aja ya, langsung kepada itu asnaf-asnafnya itu ya, salah satu di antaranya asnaf itu yang membayar langsung ya Pak, bayar langsung. Jadi itu ya, jadi gimana mempertimbangkan kalau memang ya, kalau nggak bisa saya tidak berhenti pajak tak bayar pajak ya wajib itu berkewajiban tadi dikatakan oleh Pak. Yang kedua, kalau memang diperkenankan ke institusi-institusi lain dari yang mesti zakat itu ya, kalau diperkenankan, gimana kalau itu di-link informasinya, di-link dengan petugas pajak, kira-kira bisa nggak kira-kira seperti itu? Monggo, Mas Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi yang pertanyaan kedua itu di link dengan petugas pajak ya, Pak Dodi ya. Iya. Oke. Baik, jadi yang pertama bagaimana apabila muzakinya membayar langsung ke mustahik itu seperti ya seperti itu, lalu bagaimana restitusi pajaknya? Silakan Pak Dodi. Pasti Pak Prof Cipto nih dari apa Surabaya kalau nggak salah. Oh, Masya Allah. Jadi mungkin ini Pak, saya hanya memberikan apa solusi kali ya. Jadi mungkin gini, mungkin misalnya Bapak menginginkan jaketnya itu diterima oleh daerah A gitu kan ya, gitu, ya kan gitu. Mungkin nanti Bapak bisa ke lembaga jakat, kalau di kita tuh ada namanya masjid kami tuh ya. Jadi nanti, nah itu masjidnya itu merupakan UPJ dari jakat A istilahnya gitu kan. Jadi nanti tolong nanti jakat ini diberikan kepada orang ini gitu kan nanti kan, tapi lewat lembaga jakat lah gitu. Ya tetap kita nanti bisa melakukan apa restitusi itu kan. Walaupun nanti ya lembaga jakat itu sebagai perantara aja lah gitu. Dan itu mungkin lah gitu Pak, mungkin. Nah, yang kedua mengenai apa tadi link itu ya, link apa? Nah ini memang seharusnya ke depan itu ya antara Dirjen Pajak gitu kan ya dengan lembaga zakat, Basnas itu memang harus istilahnya duduk bareng kan tuh istilahnya kan ya. Duduk bareng nih kira-kira pada mau resolusi nanti bagaimana gitu kan, bagaimana agar cepat tuh kan. Jadi di buku itu, di buku kami ya itu kita berikan gambaran tuh ya, ada contoh orang tuh ya, ini real. Jadi ini kasus real tuh ya, melakukan restitusi dan tuh prosesnya cepat gitu kan. Jadi nggak ada apa, nggak ada audit ya, nggak ada audit gitu kan, tidak ada penyidikan gitu kan. Karena orang masih ada, takut tuh ya ketika nanti takut apa melakukan restitusi itu kan ya, restitusinya mungkin cuma 2 juta kan. Oh ternyata ketika nanti di apa dicek ya, di audit ya, di audit gitu kan, di sidik gitu kan, wah ternyata pajaknya lebih besar misalnya gitu. Jadi mungkin ya memang kayak ke depan harusnya memang ini apa, jangan sampai mungkin kalau link itu mungkin agak susah kali ya, mungkin lebih tepat mungkin ini apa proses restitusinya lebih dipermudah lah gitu kan, nggak perlu apa semacam penyidikan tuh ya atau apa audit khusus lah gitu Pak. Mungkin itu kali Pak Pras. Baik. Ini Pak Agus silakan. Pak Agus ada yang ingin menambahkan? Rekan-rekan yang di Facebook, Mas Naluri dan Mas Rian, kalau ada pertanyaan bisa di monitor ya. Silakan Pak Agus. Baik, jadi kalau praktiknya di Malaysia itu memang masjid-masjid itu sebagai pengamil zakat dari daerah sekitarnya. Nah, mungkin kalau di Indonesia mungkin bisa di apa ya digalakkan bahwa kalau masjid itu mungkin perpanjangan tangan dari lembaga-lembaga resmi pemerintah yang tadi Pak Dodi sampaikan, dan dengan demikian ketika kita misalnya memberikan amanah kepada lembaga tersebut untuk menyampaikan zakatnya, kita mendapatkan bukti resmi dari lembaga-lembaga yang memang disahkan oleh pemerintah. Memang kalau di Malaysia itu kayak misalnya masjid itu lembaga zakat yang diakui oleh pemerintah, dan dengan demikian mereka dapat otonom yang misalnya mengumpulkan dari daerah sekitar, kemudian dimanfaatkan untuk daerah sekitarnya pula, sekitar masjid tersebut. Nah mungkin kalau di Indonesia tadi, sebagaimana caranya tadi Pak Dodi, bahwa ketika kita membayarkan ke lembaga resmi tadi, kita memberikan amanah bahwa dana tersebut dialokasikan kepada orang tertentu atau masyarakat tertentu. Mungkin demikian Pak Prasetyo. Baik. Ini ada lagi dari Pak Saiful. Silakan Pak Saiful. Assalamualaikum Pak Pras. Waalaikumsalam. Dari mana dan dari lembaga mana Pak Saiful? Oke, sebenarnya terima kasih Pak Pras dan IMZ telah mengadakan acara ini. Perkenalkan saya Saiful. Saya dari Lasnu, wilayah DIY. Kebetulan sebagai accounting seperti itu, jadi sangat antusias untuk mengikuti acara ini. Namun sebelumnya mohon maaf Pak, tidak bisa menyalakan video karena sedang di warung numpang wifi seperti itu kira-kira. Gak apa-apa Pak, silakan. Yang pertama yang pengen saya tanyakan,
Oke, terima kasih, Pak. Sebelumnya terima kasih banyak, salam kenal kepada Pak Agus dan Pak Dudi gitu ya, yang sangat bermanfaat acara ini. Yang pertama yang ingin kami sharingkan tentang zakat sebagai pengorang harta kena pajak. Dan sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi ulang apakah memang aturan ini sudah diberlakukan di Indonesia atau belum, gitu. Atau kira-kira seperti apa analisisnya, aturan ini masih belum terrealisasi secara masif kepada masyarakat. Dan kemudian case di kami di DIY terutama kemarin itu kami sempat ada muzaki yang memang minta dibantu diurusi pajaknya seperti itu dengan zakat ataupun nota zakat yang kami berikan, tapi kemudian hal itu tidak masih bisa dikatakan masih belum diterima oleh KPP seperti itu, karena memang dari KPP pun juga tidak memberikan alasan yang konkret yang real bagi kami gitu. Jadi kami bingung gitu kan, apakah memang benar zakat itu sebagai pengorang harta kena pajak atau seperti apa, mungkin mohon konfirmasinya nanti Pak. Kemudian yang kedua, ini juga menyambung dari pertanyaan Bapak Cipto tadi ya, sebelumnya itu menyambung bahwa memang dari jamaah kami terutama itu masih banyak yang memang memberikan zakatnya itu langsung kepada mustahik melalui masjid yang ada di tetangganya seperti itu. Artinya kesadaran untuk menyalurkan zakat yang melalui lembaga kami itu masih cukup kurang. Sehingga kami perlu melakukan sosialisasi lebih masif kepada jamaah. Nah, kemudian yang bisa kami jadikan suatu reward ataupun salah satu senjata kami untuk sosialisasi kepada mereka adalah bahwa zakat bisa mengurangi harta kami seperti itu. Tapi dengan seperti itu kami juga ada semacam keambiguan tersendiri Pak. Karena dengan seperti itu sama saja kita memberikan sosialisasi apa istilahnya mengurangi pendapatan pajak. Kira-kira seperti itu Pak. Artinya bagaimana kemudian kami menyampaikan kepada masyarakat tentang harta pengurang zakat sebagai harta pengurang kena pajak, kemudian kita juga tetap memberikan support kepada negara bahwa pajak juga tetap harus dibayarkan. Itu artinya kami ingin saran bagaimana cara yang elegan untuk menyampaikan kepada jamaah. Kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali. Jadi dari Lazis Nahdlatul Ulama ya di Yogyakarta. Ya. Ini juga berarti sosialisasi tentang restitusi pajak ini masih jadi PR banget. Artinya kalau kemarin saya baca evaluasi pengelolaan zakat nasional dari teman-teman forum zakat, banyak sekali temuan-temuan ya. Ini juga sebenarnya kan kalau LAS itu sudah legal ya, itu kan sebenarnya salah satu benefitnya itu perpajakan ya, bahwa muzakinya itu harusnya bisa merestitusi pajaknya. Jadi kadang-kadang kita banyak cukup ramai di masalah legalisasi dan sebagainya, tapi kita juga kadang-kadang sering lupa bahwa benefit legalitas lembaga zakat itu ya salah satunya muzaki kita bisa merestitusi pajak. Nah ini menjadi salah satu bukti juga, pertama informasi LAS yang legal belum banyak diketahui oleh masyarakat. Apresiasi pemerintah terhadap LAS yang sudah mengurus legalnya itu belum diapresiasi oleh baik itu Kemenag maupun juga oleh Basnas. Jadi termasuk mungkin juga bagaimana duduk bareng sama Dirjen Pajak ya. Ini nggak diterima nih Mas, struk dari LAS legal, tapi di KPP sempat belum aware, atau mungkin juga nanti perlu juga roadshow ke dirjen-dirjen pajak di masing-masing perwakilan gitu ya. Monggo Mas. Sama yang berikutnya tentang ini berarti sosialisasi mengurangi pajak.
Baik, gimana cara komunikasinya agar itu tidak juga merugikan teman-teman di JPW? Silakan. Jadi sebenarnya juga apa rangkaian dari penelitian kami tuh ya. Jadi waktu tahun 2019 tuh ya, kami itu ke Dirjen Pajak Malaysia tuh ya. Itu Pak Agus yang kesana setelah itu kan. Menunjuk kita buat nih buat seminar ya, namanya Lembaga Dalam Negeri itu Dirjen Pajaknya Malaysia. Nah mereka tidak perlu khawatir ya kalau nanti berkurang pendapatan pajak mereka selain itu. Karena ternyata memang yang melakukan klaim itu juga nggak banyak selain itu. Jadi selama ini kita terlalu dihantui itu ya. Nanti mengurangi pajak gitu ya. Ternyata juga kalau secara fakta ya, di Malaysia yang zakat sebagai pengurang pajak itu pun juga jumlahnya kecil selain itu. Jadi nggak sampai ternyata juga yang bayar zakat juga nggak banyak selain itu. Oke. Okay. Berarti di Malaysia sendiri yang restitusi pajak juga sebenarnya tax deduction juga nggak terlalu banyak ya? Iya nggak banyak ya selain itu. Nah kalau di kita yang ada ialah zakat sebagai pengurang PKP ya, penghasilan kena pajak gitu. Bukan zakat sebagai pengurang pajak gitu. Jadi kalau misalnya PKP kita misalnya 100 juta gitu kan nanti kan ya, zakat kita 10 juta maka nanti PKP dikurangi 10 juta gitu kan nanti kan, 90 juta nanti dikalikan rate pajak lah gitu. Nah kalau di Aceh, ya tadi kan ya itu sama dengan Malaysia tuh ya, zakat sebagai pengurang pajak, tapi secara undang-undang pajaknya itu belum diakomodir lah gitu. Nah tadi mengenai ini kita juga melakukan penelitian ya, kita pernah melakukan penelitian ini tahun 2013 tuh ya. Jadi kita coba kita random ke KPP ya, KPP, Pak. Call center pajak gitu ya, kita telepon tuh ya, Pak ini kita mau tanya tentang zakat pengurang pajak tuh ya, ternyata juga responnya macam-macam lah gitu. Jadi juga harap maklum kali, mungkin itu tahun lama kali ya, mungkin kalau sekarang udah beda kali ya. Jadi dari kantor pajaknya pun juga mungkin belum terinformasi kalau memang ternyata boleh tuh ya zakat sebagai pengurang PKP ya, penghasilan kena pajak selain itu. Jadi mungkin ya, nah kalau itu nanti tinggal ditunjukkan saja peraturannya, Pak ini boleh selain itu kan. Karena nanti memang ya terus terang memang di kantor pajak pun kalau yang kita amati memang nggak semua itu paham selain itu tentang zakat sebagai pengurang PKP dan dapat direstitusi selain itu. Nah tadi mengenai apa, orang yang membayar zakat langsung tuh ya. Ya mungkin kalau saran saya ya pihak LAS tuh ya, LAS atau Baslas itu bisa menggandeng masjid ya. Masjid kita jadikan UBJ ya, dijadikan UBJ ya, unit pengumpul zakat nanti tinggal ditunjuk itu ya mereka mau kemana menyalurkan zakatnya. Nanti melewati masjid ya, masjid nanti bisa dapat struk tuh ya, struk sebagai pengurang PKP yang dapat nanti direstitusi nantinya selain itu. Karena memang ya memang sebaiknya memang kalau di buku saya tuh di buku lain saya memang kajian saya memang masjid itu memang harus bersinergi ya, dengan LAS tuh ya, dengan Basnas, karena ya mengetahui kondisi masyarakat mana memerlukan zakat tuh ya, itu memang ya masjid yang paham betul tuh ya tentang jamaah sekitarnya selain itu. Lipa ya. Mungkin Pak mau menambahkan? Baik, sedikit menambahkan terkait dengan bagaimana mensosialisasikan kepada para muzaki untuk meningkatkan ketertarikan mereka membayar zakat di lembaga-lembaga resmi seperti tadi lembaga zakatnya Lajisnu. Belajar dari Malaysia, kalau di Malaysia itu mereka mencoba untuk menciptakan engagement yang baik atau hubungan yang baik kepada muzaki. Jadi mereka memberikan
laporan kepada para muzakir terkait dengan perolehan dananya. Kemudian bahkan di beberapa negara itu mereka diaudit laporan zakatnya. Jadi masyarakat memiliki trust. Oh, ternyata harta yang kita bayarkan kepada lembaga zakat itu dikelola dengan baik dan didistribusikan sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, biasanya lembaga zakat itu kalau di Malaysia, mereka membuat event yang mempertemukan antara muzakir dan mustahik. Jadi muzakirnya seakan-akan memiliki feel bahwa mereka memberikan dana itu kepada orang yang benar-benar berhak. Dan mereka mengatakan bahwa itu feel-nya itu beda. Sama kita bayar, nggak tahu ini kepada siapa yang ngasih. Dan kalau di event itu mereka benar-benar ketemu sama mustahiknya. Nah, itu feel-nya beda. Jadi ya mungkin belajar dari apa namanya di Malaysia itu kita dapat membuat sebuah event-event ataukah beberapa media-media yang dapat meningkatkan engagement antara muzaki sama mustahik termasuk amil, kira-kira demikian. Baik, menarik sekali. Terima kasih Pak. Kalau Pak Saiful merasa ada yang kurang, silakan Pak, bisa ditanggapi. Oke Pak. Ini harapannya mungkin dari EMZ ke depan ngadain juga roadshow sama DJP gitu ya, kita satu frame satu pemahaman tentang ini Pak, seperti itu sih. Saya kira seperti itu aja sih Pak, terima kasih banyak. Ya Pak Isul, ini masukan yang berharga, mudah-mudahan nanti kita bisa apa bikin semacam ini ya, sosialisasi bareng. Mungkin KNEKS, DJP, kemudian dari Basnas dan Kemenag setempat, LAS juga, atau juga teman-teman Forum Zakat, saya pikir bisa digerakkan untuk mensosialisasikan ini ya. Kemudian ini ada pertanyaan di chat, minta bagaimana mohon bantu ulangi perhitungan zakat perdagangan secara real. Yang ini mekanisme perhitungannya ini Pak Agus mungkin dari Ibu Oyong Lisa Bapak Oyong mau di kita tampilkan lagi Pak Agus slide-nya. Bagus masih Pak. Baik, tapi yang kita sampaikan tadi itu zakat perseorangan, jadi zakat penghasilan. Oke. Pak Agus ada contoh yang perdagangan? Untuk saat ini kok saya belum ada ya yang perdagangan. Oke. Karena memang fokus di buku yang kita tulis itu zakat penghasilan atau apa pribadi. Jadi dia gajinya berapa, kemudian kalau misalnya dia kena pajak, pajaknya berapa, kalau zakat, zakatnya berapa. Mungkin di... Ya mungkin ini kalau dari berapa kajian tuh ya, memang nanti zakat itu kan ada dua ya, zakat fitrah dan zakat mal tuh kan ya. Jadi ya, memang nanti fokusnya ke, memang ke zakat mal tuh nanti ya memang. Nah itu yang di buku kami itu kita juga memang merujuk dari apa situsnya Basnas ya dan Bedwafa tentang apa menghitung zakat penghasilan itu nanti bagaimana nanti kan nanti bagaimana menghitungnya nanti kita mengklik tuh ya berapa penghasilan kita nanti kan berapa tanggungan kita nanti berapa misalnya utang kita nanti kan nanti akan muncul apa zakat yang harus dibayarkan tiap bulan lagi kan. Nah nanti netnya itu dikeluarkan dari zakat mal gitu kan. Jangan sampai nanti kita melakukan double zakat itu ya. Jadi zakat penghasilan kena, zakat mal kena. Nanti zakat penghasilan yang kita apa yang kita bayarkan itu nanti itu baru akan kena lagi zakat mal di tahun berikutnya selain gitu. Ini ya Pak ya. Dodi ya. Iya iya ini yang zakat penghasilan ini. Iya iya. Iya iya. Nah nanti untuk yang zakat mal nanti juga gitu nanti kan. Nanti kita tinggal input tuh ya misalnya harta kita berapa nanti kan. Harta kita nah itu yang zakat apa penghasilan kita
yang kita sudah yang apa yang sudah kena zakat itu nanti akan dikeluarkan dari zakat pertuan zakat mal. Nanti berapa nanti kan harta harta kita berapa nanti kan? Nanti berapa misalnya emas kita gitu kan tabungan nanti berapa nanti utang kewajibannya nanti kan nanti tinggal klik nanti akan muncul misalnya zakat mal kita berapa yang harus dibayarkan selain gitu nanti. Nah, kenapa saya menggunakan ilustrasi yang dari Basnas dan Bedova ya? Karena memang biar apa ya? Biar ada semacam standarisasi selain gitu. Jadi ini kalau kita mau ngitung zakat tinggal merujuk dari Basnas atau Bedova gitu kan. Jadi biar ada apa semacam keseragaman selain gitu kan. Karena kalau nanti misalnya perhitungannya merujuk dari apa ya? Dari masing-masing selain gitu kan. Saya maunya begini itu kan ya. Nanti itu nanti ya ya itu boleh, tapi nanti sebaiknya memang merujuk dari sudah ada peraturan yang berlaku, prakteknya seperti itu selain gitu. Nah, untuk zakat perdagangan nanti memang itu kalau saya ya kalau saya boleh komentar memang nanti itu masuk ke zakat mal selain gitu nanti kan. Jadi nanti harta kita berapa nanti kan ya dari hasil yang kita jual nanti kan itu kan kita jual nanti kan. Jadi begini, kita bisa menghitung zakat perdagangan tuh ya, tapi nanti dikeluarkan dari zakat mal gitu kan. Karena kita sudah melakukan zakat perdagangan selain kan. Akan lebih mudah ya kita hitung zakat mal aja selain gitu. Jadi karena nanti itu masuk ke dalam apa harta kita yang dalam perdagangan nanti kan itu dihitung dalam zakat mal selain itu. Mungkin itu kali Pak Pras ya. Siap, siap. Jadi zakat perdagangan itu masuk ke dalam zakat mal, bukan dihitung secara terpisah. Nah, kalau dihitung secara terpisah tapi nanti jangan sampai kita udah zakat perdagangan itu kan nanti kan dan juga bayar zakat mal jadi akan double selain gitu nanti selainnya gitu. Artinya tidak ada double penghitungan zakat ya, Pak? Ya kalau mau double silakan. Artinya satu objek yang sama sudah ketika sudah dizakati dia sudah cukup. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari siapa ini? Pak Farizi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon info penjelasannya mengenai proses restitusi untuk poin pihak kantor pajak akan melakukan klarifikasi. Apakah ini mekanismenya seperti pemeriksaan pajak untuk restitusi pajak lebih bayar atau karena ini terkait zakat? Ada mekanisme klarifikasi yang lain nggak? Itu kami dapatkan dari ini apa pengalaman orang tuh ya. Tentang melakukan restitusi kan kalau dibaca itu bukan lebih itu bukan bukan di apa namanya bukan di audit ya lebih karena nanti ini mencocokkan tuh ya misalnya ini sudah benar belum misalnya zakatnya sekian misalnya gitu kan nanti sudah benar belum misalnya nomor rekening tabungannya sekian karena nanti gini nanti dari pihak pajak ya itu akan mentransfer dana yang kelebihan dari kita akibat membayar lebih apa pajak misalnya gitu. Jadi bukan ini bukan apa bukan di audit itu kan. Tapi kalau saya pernah dengar dari teman tuh ya ya katanya itu sampai di audit saya gitu. Kalau boleh tahu KPP mana Pak yang sudah pengalaman di situ? Itu Pak ada kok tinggal dikit yang apa yang di buku tuh ya. Itu udah ada apa nanti ada KPP-nya tuh dari apa dari yang link yang di buku itu lah saya tuh. Bentar, nanti akan saya cek lagi saya gitu. Yang Insani Rofliana itu ya? Iya. Iya. Okay. Jadi itu apa ya? Itu pengalaman pribadi ini ya? Beliau selain gitu. Oke. Okay. Baik, ini coba nanti kita gali ya dari link yang ada di sini. Bapak Ibu sekalian juga bisa membeli buku dah buku ini di Tokopedia ya, Pak? Iya, Pak. Iya. Jadi, dan next kita bisa di-share di chat, Pak. Baik, rekan-rekan ada pertanyaan lain? Ini sebenarnya menarik sekali ya. Kita mencoba mengupdate bagaimana sosialisasi dan edukasi tentang zakat dan pajak. Dan apa bagaimana penerapannya ya? Masih banyak PR terkait dengan sosialisasi dan mulai dari pengenalan lembaga-lembaga yang zakat legal kemudian
termasuk ketika masjid-masjid itu juga perlu banyak pembinaan ataupun juga bagaimana merangkul agar bisa terdaftar begitu ya. Nah kalau Mas Dodi, kalau di level masjid kan biasanya UPZ ya. Nah itu berarti tanda beli bayarnya itu dari Basnas yang di atasnya ya atau LAS yang di atas? Iya. Jadi itu kebetulan di komplek kami Pak ya. Itu sudah sebagai UPJ dari LAS nasional zakat tentu lah gitu. Ya. Jadi ketika orang membayar zakat tuh ya dia mendapat kuitansi dengan apa dengan truk ya dari logo LAS itu lah gitu. Jadi ketika nanti mau restitusi ya itu bisa lah gitu. Iya. Kan oke, kan ada yang ditanyakan lagi silakan. Baik, kalau tidak ada, mungkin closing statement dari Pak Agus dan Pak Dodi. Pak Agus, silakan Pak Agus. Silakan Pak Agus. Halo. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada IMJ dan kehadiran Bapak-Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan diskusi kita pada kesempatan sore hari ini memberikan berkah dan memberikan insight kepada kita semuanya. Dan yang paling penting adalah Bapak-Ibu semuanya, mudah-mudahan yang kita ketahui saat ini pada sore hari ini dapat kita tularkan kepada orang lain sehingga yang mendapat manfaat bukan hanya kita sendiri tetapi banyak orang. Dengan demikian, ketika kita tahu bahwa zakat dapat dikurangkan dari pajak, maka ketika kita sama-sama mengetahui, maka tentu mekanisme ini akan menjadi lebih mudah. Nah, dengan demikian, mari kita kampanyekan untuk membayar zakat dan kita jalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Mungkin itu. Mungkin Pak Dodi. Ya, tadi saya info tuh, jadi itu yang dari contoh itu yang apa KPP ya, KPP yang bisa di contoh yang kami kutip di buku itu KPP dari KPP Pratama Tangerang Timur lah gitu. Wis. Ya. Terima Pak Pras ya. siap. Ya. Jadi mungkin poin saya ini apa? Ini kan zakat itu kan rukun Islam ya. Rukun Islam gitu kan, jangan sampai gitu kan kita cuma bayar zakat fitrah gitu kan. Jadi memang harus kampanye bahwa muslim itu harus membayar wajib ya membayar zakat gitu kan jika memenuhi apa tadi kan nisab dan haul lah gitu kan. Jangan sampai ini kan sebagai muslim itu lupa gitu kan lalai membayar zakat karena memang ya terkadang mungkin juga edukasi dari apa dari kecil ya itu agak kurang kali ya dari TK, SD, SMP, SMA tentang wajibnya membayar zakat mal gitu kan. Ini memang pas macam mungkin ya dari keluarga kita kali ya. Kita ajak tetangga gitu kan. Orang tua kita, teman gitu kan mungkin apa mertua atau siapa gitu kan. Ya teman itu ya kita kampanyekan bahwa jangan lupa membayar zakat mal selain gitu kan. Mungkin juga sebagai apa ya pentingnya dari apa ya mungkin yang pengurus masjid itu kan mengkampanyekan ya agar jangan lupa membayar zakat mal gitu kan. Karena memang ya kalau dari data yang kita peroleh memang sangat sedikit ya muslim negara kita yang membayar zakat mal selain itu. Ya ke depan memang harus macam apa ya. Mungkin kalau seperti pajak kali ya kalau tiap mungkin tiap jam itu ya ada iklan tuh ya orang apa ini bijak bayar pajak misalnya itu kan selain itu. Mungkin kalau itu dikampanyekan itu saya yakin ya saya yakin orang yang membayar zakat ya akan banyak lah gitu kan. Mungkin ya kalau saya pernah ini ya memang ya dari kita ajak lah gitu kan. Dari sekeliling kita untuk membayar zakat gitu kan. Mungkin itu kali Pak Pras ya. Baik, terima kasih Dodi. Ya selama masih ada muslim itu sosialisasi zakat sampai kiamat ya. Sampai nafas terakhir kita. Iya. Ini di chat saya sudah share pertama link terkait pengalaman restitusi zakat. Dia menjabarkan, oh saya coba share screen ya. Ini menarik juga ini.
Ini dari daerah Minang ya. Ini dari tanggal 20 Maret, kemudian April. Ini konfirmasi dari kantor pajak ya. Ya, nanti kita bisa, teman-teman bisa klik untuk kemudian bisa dipelajari. Tentu juga sosialisasi ke KPP ya, ini perlu duduk bersama dan juga DJP. Baik, rekan-rekan, ini masih banyak yang join dari beberapa akun, masih mungkin karena kita sore, siang ya, jadi masih ada yang join. Rekan-rekan, video ini kita record di Facebook IMZ, jadi silakan ketik manajemen zakat di Facebook. Kemudian juga kemarin ada yang teman-teman MES Malaysia, Pak Khairot, itu juga mempublish di YouTube. Monggo silakan juga bisa di search. Mudah-mudahan bisa bagi yang terlambat bisa membaca dan melihat, menonton kembali di Facebook kami. Dan bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan bukunya, buku metode penghitungan zakat dan pajak, itu linknya sudah ada di chat, bisa dibeli di Tokopedia. Mungkin saya mewakili teman-teman IMZ, di Tokopedia habis. Wah, nanti mungkin bisa menghubungi IMZ, ini nanti Pak Dodi bisa kirim beberapa ke kita untuk koordinasi, Pak Dodi. Siap. Baik, rekan-rekan, terima kasih di diskusi bedah buku kali ini bersama IMZ di Islamic Social Finance Academy. Rutin kita akan menyelenggarakan topik-topik yang menarik dan populer, hangat untuk kita bahas dan menjadi pembelajaran untuk umat ya. Oh ya, ini Pak Dalil Khairat, bedah buku ini dapat diputar ulang di Khairat TV YouTube channel. Linknya silakan bisa. Assalamualaikum Pak Dalil. Oh, Mas Royan. Baik, kita. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mantap, terima kasih Pak Dalil ya. Sama-sama Mas Pras, Kang Dotik, Agus, sukses. Mungkin Mas Pras bisa foto bersama dulu. Oh, siap. Belum ya, foto, maksudnya ya? Kita foto bersama. Silakan di lain dihidupkan videonya. Ya, silakan dibuka. Nah, biar kelihatan mukanya. Bagi rekan-rekan yang membutuhkan sertifikat, silakan juga dapat menghubungi tim panitia yang ada di LinkedIn. Barangkali ada teman akademisi yang membutuhkan sertifikat, silakan bisa melengkapi data-data yang ada di link panitia. Silakan untuk sesi foto dinyalakan videonya. Ada Pak Kurnia Riansyah, Bu Wiwi Utami, Pak Harun Maskur, Bu Lilis. Waduh. Gimana nih Malaysia Pak Dalil? Masih lockdown kita pas. Masih 3.000-an per hari kita mah. Oh. Masih tinggi. 3.000 ya? 3.000-an. Iya. Lauk daun. Lauk daun. Itu kalau di Bandung bisa lauk daun. Ya, ini lebih bisa aman di hutan. Oke, kayaknya beberapa sholat asar ini. Silakan Mas Naluri dan Mas Tian di countdown. Ntar lu sebentar, saya apa? Ah.
masih ada yang coba itu. Oke. Oke ya. Mungkin ada yang gak standby. Ini ada dua kali tag ya. Oke, baik. Pertama, 3, 2. Jempol. Iya, oke. Jempolnya silakan, 3, 2, 1. Oke, bentar. Satu lagi ya. Oke, Mas. Oke. Sebentar. Oke. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, terutama Pak Dodi dan Pak Agus Munandar. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Kita akhiri diskusi kita dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ajan. Mau di sini lab. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Sampai ketemu lagi.